Kementerian Perhubungan memastikan akan menegur pihak maskapai Lion Air akibat aksi mogok pilot yang menjadikan pelayanan penerbangan terlambat. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Suprasetyo mengatakan pemerintah melalui Kementerian Perhubungan selain teguran, Kementerian Perhubungan tidak akan memberikan rute baru kepada Lion Air dalam jangka waktu 6 bulan. Ya, dapat dampaknya delay, ya kita tegur lainnya. Dan, tapi urusan mengenai tunjangan-tunjangan bukan urusan pemerintah. Tapi kalau keterlambatannya itu urusan pemerintah. Sudah ditegur, Pak? Nah, kita tegur. Bukan sih ya, sudah mau membuat surat. Dan tidak kita berikan rute baru.